Sejumlah pejabat Polres Dairi yang dipimpin Wakapolres Dairi Kompol Togu Matanari bersama anggota personil kepolisian dan petugas dari PD Pasar terjun langsung untuk membersihkan pelataran Pasar Sidikalang. Kegiatan ini juga sekaligus untuk memperingati Hari Peduli Sampah Nasional. Dalam kegiatan tersebut, para pejabat kepolisian yang masih mengenakan seragam dinas tak segan-segan untuk menyapu dan mengangkut tumpukan sampah untuk dimasukkan ke keranjang agar dapat diangkut ke atas truk sampah. Wakapolres Kompol Togu Matanari berharap apa yang mereka lakukan bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk sama-sama peduli menjaga kebersihan lingkungan Pasar Sidikalang. Pada kesempatan ini, Polres Dairi menyerahkan 3 unit tempat sampah untuk ditempatkan di sekitar Pasar Sidikalang agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat. Bantuan tempat sampah itu diserahkan secara simbolis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Posma Tua Manurung. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.